Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara membedakan huruf yang mirip bunyinya. Kelompok pertama adalah huruf za, za, dan za. Za keluar dari ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi menempel lidahnya di sini. atau supaya memudahkan posisi lidah seperti tergigit za sedangkan zai atau za posisi lidah menempel di belakang gigi seri paling bawah posisi lidahnya menempel di sini jadi supaya memudahkan giginya tertutup lidahnya ada di belakang zazizubaz Huruf yang ketiga adalah huruf wo. Huruf wo keluar dari ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri paling atas. Sama dia dengan huruf za. Bedanya huruf za dibaca tipis, sedangkan wo adalah huruf za yang kita tebalkan. Salah wo itu dibaca dengan zubaz itu huruf za yang kita tebalkan. Jadi zho ini adalah huruf ZA yang kita tebalkan. Dho zhi ض bal. Huruf berikutnya adalah huruf tha, sa, sya, dan so. Cara membedakannya, tha itu keluar dari ujung lidah, taruh dengan ujung gigi seri paling atas. Jadi seperti tergigit. Tha, ada angin yang keluar. Tha, huruf sin keluar dari ujung lidah menempel ke ujung gigi seri paling bawah. Jadi giginya menutup. Sasi subas. Huruf berikutnya shin atau huruf sya. Di mana keluarnya tengah lidah. Naikkan ke langit-langit. Sya. -langit. Banyak anginnya. Sasi subas. Kemudian huruf sad so, atau huruf so, di mana keluarnya ujung lidah taruh di belakang gigi seri paling bawah. So, naikkan suara ke langit-langit. So, 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 si, subas. Kelompok huruf berikutnya yang sering tertukar bunyinya adalah hamza, ain, kaf dan kof. Pertama kita lihat terlebih dahulu hamza. dikasih harokat menjadi a. Di mana keluarnya di tenggorokan paling bawah. A. Ketika fathah buka posisi mulutnya, rongga mulutnya buka. A. A i u ba. Kemudian huruf ain, huruf ain keluar dari tenggorokan pertengahan. Di atas huruf hamzah. A. A. jangan sampai terbawa ke hidung a -i jadi aliran suaranya itu bainia tawassut jadi tidak tertahan tidak pula mengalir a sedangkan hamzah tadi dia tertekan a kalau ain a, a a bainia atau tawassut alirannya sedang a irub Huruf berikutnya adalah huruf kaf atau huruf k, di mana keluarnya yaitu pangkal lidah. Ketika membaca, vokal mulut juga dibuka: k, ka, k, ka, kaki kubak. Ketika sukun, berikan hamasnya: bak, ada nafas yang mengalir, kaki kubak beda dengan kof kalau kof pangkal lidah juga namun ada suara yang naik ke langit-langit kita Ko lebih membulat dia daripada kaf bakko ko. ko, ba, ko. kalau kof ketika sukun ada bunyi kolkola bakok ko bakko ba, jadi cara bedakan kaf dengan kof dari segi suara Kalau Qof, suara tidak naik ke langit-langit. K Terbuka dia. Sedangkan kalau Qof, suara naik ke langit-langit. Q. Qo ti ku ba -ka. Jadi itulah cara membedakan huruf yang mirip-mirip bunyinya. Moga pembahasan ini bermanfaat dan memudahkan ketika membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.